Oke, inilah dia ya game yang kedua guys. Masih di Fnatic, Onyx bertemu dengan EVO's Glory. Skor sementara 1-0 dipegang sama Fnatic Onyx. Kita bakal lihat gimana nih, bisa nggak ya untuk EVO's Glory ini memenangkan pertandingannya dan keluar dari goa untuk EVO's. Seenggaknya nggak keluar dari goa lah, tapi lebih senyum karena naik ke peringkat 8. Carbella kan baru kalah tadi. Let's go. Alucard mid lane, kocak lu nih. Yunda batu bara. Latihan di ranknya saya main bareng, Pak. Gimana enggak sakit pala saya? Ayam busan. Oke, Tukran ini bisa draft kayak tadi lagi sih sebenarnya sih. Tapi udah enggak ada high loss ya, teman-teman ya. Enggak ada high loss untuk ngelawan Popeus kayak gini nih, dia bisa aja ngambil ruby, dia bisa ngambil Xbox. Untuk bonyokin Popeus-nya di early game. Roger Oling. Cuma kalau Xbox sekarang rugi banget, guys. Ambil aja Roger-nya dulu. Ambil Roger dulu aja sini yang free. Roger masih free. Ya Roger. Oh, dia mau main jauh head bagus. Popeus soalnya kalau sananya di lontar-lontarin jauh head, dia nggak bisa jadi loncat-loncat, guys. Asal momentumnya tepat ya. Timingnya tepat ya, guys. Atau mungkin siapa? Link lah paling dekat. Lycanbons kan udah. Jadi makasih ya bantuannya yang udah nge-tap-tap. Live-nya Kolius yang di TikTok, yang udah nge-like juga yang di YouTube. Thank you so much. Yang membeda mungkin kalau di match pertama tadi edit lumayan mahal ya. Oke. Di match kedua edit nggak laku. Ya, nggak ada ininya harganya ya edit. Beda tim, beda gameplay. Mas Eko malah ganti nonton M1 gitu. Ini Popeus masih tetap nih, prior pick untuk EVO's. Tapi melihat ada Johan lumayan serem. Gak tau tuh kenapa gak mainin Van. Mungkin hasil scrim kali. Waalaikumsalam Dasep Gunawan. Ya so far jujur ya berat. EVO's fans nih lagi lagi masa sedih nih. Oke, Nolan sama Tigreal lagi guys. Tapi emang Johan kalau ketemu Tigreal agak repot sih. Tapi Nolannya bisa dikejar sama Johan ya. Hati-hati tuh Nolannya tuh. Valen, Valen, ya? Valen lagi. Aurora, ya. Ambil enggak jangan Valen sih. Vexana lagi juga enak sih ini. Buat lawan Tigreal, Popeus sama Nolan. Dapat tuh si Nolan enggak bisa ke mana-mana. Kalau udah ngambil Vexana, Valennya bisa di-ban malah nanti. Atau ingin mengamankan tetap hero-nya untuk rest dulu. XP-nya dulu bisa. Tapi nanti paling oh, dia lebih milih Valen. Ini Valentino udah hampir menutup nih semua. Karena dia bisa ambil implosion juga sih. Kalau melihat dari 3 pick awal yang dipakai dengan Fnatic. Pengen lihat Fanny Kairi yang turun Albert Derry yang turun Albert. Style lah mau kemana pun juga mereka bisa jalan. Hero tank jungler yang paling mungkin bisa dipakai di rank apa? Sekarang tuh yang paling possible Akai doang. Sisanya agak kurang. Dan Akai juga fall off di late game. Karena metanya sekarang meta-meta sakit semua, guys. Akai ketemu Cuxin, ketemu Zaz, kelar urusan. Vexana nih hilang. Aurora mungkin bisa hilang juga. Setelah Vexana, Julian. Tapi berarti memang tadi ada link yang masih terbuka dan ya udah emang gak ada link berarti di game ini. Ya kalau main front to back banget sih Novaria juga cakep sih nih. Sebenarnya buat EVO's Klaukun. Tapi ntar lihat ya. Masalahnya Onyx kan second pick bisa kasih surprise ini. Di match 1 juga kan enggak ada nih link nih. Oke, Aurora juga bagus buat ditutup. Karena Jawhead kalau ketemu Aurora juga PR. Tadi siapa menang coy? Lihat titik merahnya Bang Faiz. Faiz Ijlal ya, tolong dilihat titik merahnya Bang. Itu di layar ada tuh titik merahnya tuh Bang, siapa yang menang Bang? Kayak Faramis gitu sih Om. Biar bingung mau ngambilnya ulti Faramis. Ada Harith ada. Bisa jadi. Kalau memang enggak apa mau susah ditangkap, tapi kalau ada Jawhead gini Harith mau loncat ke mana pun dikejar, guys. Lilia menurut itu paling make sense sih sekarang. Bisa. Dan untuk pick 4 nih membuktikan Roger-nya ya, nanti bakal di mana? Menurutku Roger di jungle gak sih ini? Enak sih, Roger jungle gue lumayan suka juga. Dia bisa, ya geraknya cepat, farmingnya juga enak. Gak butuh item banyak, udah bisa team fight. Iya. Oke, okay, Alpha juga ditutup. Ya. Tapi kalau main di samping juga bisa, antara Thunderbell juga bisa di... Juliannya sudah tidak ada kan di band soalnya, guys. Main-main bane kah? Flex kemana dulu nih Roger-nya? Kalau ngelihat dari apa main Roger jungler? Roger jungler untuk lawan Nolan juga enak kok. Main-main ceweknya main clean dari jauh juga asik betul. Susah digapai tuh sama Popeus sama Tigreal tuh. Ah, Teresa dulu bagus. Teresa bagus sih. Karena Teresa penalti zone-nya kena ke Nolan itu dia. Pasti keluar gak mungkin enggak? Pasti buang skill. Bang, lu jadi coach buat EVO's, Bang, dari season ke season masalah terus enggak gitu Kelvin Wijaya, Kevin.
Gak gitu bang. Jadinya dia kalkulasi damage-nya jadi gak. Polis sudah berkeluarga bang, gak bisa bang kita ngecoach bang. Ready GH bang. Semua assassin ketemu Johet nih. Gak efisien kalau seandainya gak steady GH. Angela Lunox gak tuh. Angela midlane, Lunox gold lane. Kuat banget di depan. Asli. Ngeri sih ini Lunoxnya banyak stopper gak sih? Ini kalau udah kayak gini nih, contoh tau gak apa yang Kolis pikirin? Pakai Guinevere, sumpah. Ini pakai Guinevere enak banget ini. Tapi kalau mau main jahat Link gak sih sekarang? Iya, kalau nggak Linkin tuh sekalian tuh, Link Albert keluar tuh. Nggak ada yang bisa stop Link kecuali sedotannya Tigreal. Mandiri juga, iya kan? Roger termasuk mandiri sih. Tapi kalau untuk Link, banyak sisi. Gue lebih ke fighter aja sih, kayak Baino. Bane Martis mungkin. Tapi tetap ya, opsi pertama masih Roger jungle. Nggak bisa, balik rumah GH itu tidak efisien. Oke, untuk bisa berhadapan dengan Lunox dulu nih sekarang Ruby. Oke, berarti Roger jungler rubinya gold lane guys. Rubinya buat ngadepin si Lunox. Oke, polling guys, polling menurut kalian dari draft gimana guys? Nih yang di YouTube, yang di TikTok minta tolong dibikinin pollingnya moderatorku ya. Yang tadi belum kita stop pollingnya kocak. Mampukah dari Vos bangkit dari keterpurukan mereka atau malah mereka masuk? Yo, apakah ini game respect streamer? Akan dibuktikan di game kali ini karena ini adalah match point. Atau ini adalah game? Yep. Nah, ini dia dari indeksnya juga EVOS sebenarnya agak lebih unggul ya. Tapi mungkin bisa dibilang unggulnya karena mereka menang di early advantage-nya. Oke. Okay. Tapi untuk late game potential. Ini draft Onyx gak sih kalau memang dia bisa dari early game-nya? Late game-nya sih enak EVOS tapi ya jujur ya. Penantiannya kalah. Ini winning conditionnya tuh masalahnya kalau menurut Kolis pribadi ada beberapa hal. Contoh Rogernya kena takedown itu PR. Palennya Sans kena takedown juga PR. Dan juga Sonic yang mau se banyak apapun CC yang dipunyai Onyx kalau nggak ada damage dealernya percuma. Andalan mereka entah akan berakhir menjadi 2-0 atau disatusamakan dulu lalu berakhir menjadi 2-1 ataukah ini akan diselesaikan di game yang kedua karena di belakang kita sudah sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akan lihat lagi dari gerakan mereka di arah mid lane terlebih dahulu. Sans kena pressure habis-habisan. Iya, ini benar-benar Sansnya di pressure. Angelanya main pakai Inspire, Wilderness Blessing, Impiorage. Sumber ya itu tadi yang lu bilang om, kalau Albert hilang nggak ada damage lagi ya Sans mau nggak mau ngasih damage juga. Betul, atau mungkin build buat cewek sendiri ya udah si Albert War X full damage. Yeah. Tapi Queen Swing boleh sih satu. Queen Swing 15%. Abis match ini ya. Buat teman-teman yang Muslim yang belum sholat Isya jangan lupa sholat Isya ya teman-teman ya. Seperti itu ya cewek Natko. Oke. Natko. Udah ada dua player kali. Wah, Breaker lagi. Rugi proyek pers blood tuh dilihat-lihat dicakar di kerauk. Udah mana buang Breaker kena pers blood. Wah, rugi banget sih tuh. Kecuali lawannya Marsman enggak punya CC gitu kan dan jungle juga yang enggak bisa ganking awal. Ini Roger yang di mana level awal aja. Halo Sahrul Arul. Jadi Kang pancingnya Ruby. Iya. Di delay juga tadi di retry loh tadi bahkan. Oke untuk kali ini. Wah dicongkel dong. Mati dong dia. Flicker. Rugi lagi Dreams-nya guys. Buang flicker lagi buat turtle. Wah PR banget sih ini. Resource penting sih itu buat Tigreal. Mulai cukup unggul ya. Terutama untuk di bagian di gold tadi. Nah Ruby-nya ini cuma bakal menghadang aja. Ini cuma. Oh Sanse mau nyari level 4 di tengah. Berarti Keyboy belum 4 dong nanti. Ya selagi. Ya Keyboy-nya belum 4 ini. Press-nya udah jalan karena turtle-nya udah up. Level 3 udah nih. Di tempat yang lain kita lihat dilempar ada apapun. Satu orang tadi yang langsung dileparkan ke dalam area desa terlalu kesulit tapi Klaukun. Albert yang dapat lagi. Wah, Dreams juga mati dong ini enggak ada flicker lagi dia. Enggak ada flicker masih level 3. Untuk mereka turtle bahkan sekarang purple buff. Anavel hanya bisa numpang lewat. Lah solo kill gitu lah. Lah. EVOS Glory benar-benar dihancurkan. Gula aren nih makan koboy. Lihat bahkan dari awal turtle pertama purple buff gold lane-nya. Mana cakepnya, Cok? Fluffy. Oke, dari tempatnya berbeda. Mau panten, Cok. Sekali lagi. Gula aren nih makan koboy. Di atas. Cakep dong ketik gitu guys, cakep gitu. Yang selamat dari. Nah, tuh cakep. Tombol suren ada di setting, boy. Ada
kombinasi Nolan Angela lagi untuk saat ini. Ini kalau main ranked udah dipantunin ini. Aduh. Jadi antara cewek. Ini Ruby loh yang tadi nunggu sabar banget berarti tadi dia. Atau mungkin Natonya tahu. Ye, lo early game-nya diganyang gitu, guys. Pakai flicker juga, Om. Flicker bisa ada deh. Itu punya damage dia ya. Bisa nahan juga sekarang. Dan ya lagi under sekarang posisi untuk EVOS Glory. Tertekan dan belum bisa keluar, kalaupun harus keluar ini D-Boy. Nah lo dilempar lagi, implosion keluar, Dreams-nya mati. Buang ulti lagi dia. Gak ada damage-nya juga sih, walaupun dia buang ulti gitu temennya gak bisa follow up. Awas nih, kena solo kill lagi kah? Buang kuning. Di tiap titik sepertinya, EVOS Glory. Ya kalau late game kiri enak ada Lunox soalnya. Nah udah jadi Bloodwings tuh Lunox-nya tuh. Ini lagi dari Ivos nih kan tadi Bapak Ajil ya. Kalian bisa mampir ke sana juga ya di channel-nya Ajil Dito buat seru-seruan bareng bisa juga. Lagi memantau nih mungkin Bang Ajil ada. Lagi memantau sekarang. Ada satu lagi. Digas lagi tuh Anapel tuh. Karena Anapel menjadi korban pula sementara. Untuk Hardcat sudah masuk dalam tubuh Dave Luffy, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun karena lawannya jauh banget setelah mendapatkan satu. Masalahnya ya, di kanan juga ada draft late game guys, itu Sans draft late game itu. Wih disedot, gatuh sama si Sans tuh Pluppi tuh. Yang sudah diambil dari Dreams, Pluppi hampir saya menjadi korban namun dibalikin. Ada pertempuran mungkin saja. Wah, keras! Wah, pada sekat. Iya, itu Albert tinggal makan itu. Wah, berubah menjadi gala, cakar skill 1, cokot! Albert! Tapi 4 tuker 4 guys. Seorang diri 2 poin kill memang di secure. Oh enggak, Sans enggak mati. Sans enggak mati. Sensasinya tapi itu jauh dari kata setara, Om. Ya, ini bukan lagi setara sih. Ini adalah Rogers Noble 406. Aduh. Di bawah menit yang kelima ini Albert udah. Wah, Natko. Bentar dulu, Natko. Natko. Enggak, ini bentar dulu nih, Bang. Bang Natko, denger nih Bang Natko ya. Kalaupun mau kontes Bang Natko, itu Bang Anapele dekat apa enggak Bang Natko? Lu ngapain di situ Bang Natko? Mati, Cok. Jungler lu aja kagak ada di sana buat kontes retri Bang Natko. Allahu Akbar. Kan udah dibilang pasti bisa enggak lolos. Cakar nih, serotot. Ya lo gue gak tega cok ngeliat tim jadi. MPL digini-giniin cok. Ini kayak ini kayak anak-anak joki ketemu legend cok. Dia ayem-ayemin. Dan Dreams bener-bener lo Dreams sendirian. Romer tanker setengah ya Allah. Itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa di depan, 4 hero yang dimiliki. Sumpah, gak tega ngeliatnya, sumpah guys. Gak tega kita. Yang sabar ya EVOS Fams ya. Serius-serius, ini serius. Yang sabar ya buat EVOS Fams ya. Bisa yuk. Emang musim yang buruk aja guys. Masalahnya tiap genep, buruk mulu ya EVOS ya. Kenapa ya dengan season genep ya? Ternyata unggul jauh. Wah. Itu tadi Cyclone Eye bikin deg-degan juga tuh ya. Asli ini jungle-nya udah dikejar sama Roamer. Agak susah loh sebenarnya. Bedanya 5.500 lagi. Aduh, menit 6. Poin kill ya, berkat smart missile. Yang dilepasin. Immortal buat T-Boy. Tapi lihat untuk ruang gerak EVOS Glory. Ya udah tinggal 30%. Yep, namun pada berbeda gagal tadi seperti untuk bisa mendapatkan karakol aku. Tapi sekarang penalti zone langsung dikeluarkan begitu saja. Mavendet gagal pula dan juga ada serangan balasan dari Anavel. Hanya saja tidak berasa ke dalam tubuh dari Rez. Tapi sekarang pergerakan dari Flavi walaupun ada Angela dalam tubuhnya. Sedot tuh dapat 2. Natko-nya masuk. Pada sekarat. Ada serangan balasan yang ada damage guys. WC dapat shutdown Natko-nya. Tercipta. Wow ini shutdown yang cukup mahal apalagi jatuh ke tangan. Mahal sih mahal. Karena dapetnya carry guys. Natko guys. Dan dapetinnya ke arah Albert. Ini bisa ngetartel kalau EVOS-nya berani. Ini unik lagi turnamen atau rank di Epic kok. Aduh. Enggak. Rank di Epic ya. Gak bisa. Epic gak bisa main kayak gini. Gak bisa ngebales kayak tadi tuh. Mundur sembari menunggu untuk Albert-nya akan kembali spawn. Dan yang bisa diperbuat oleh Anavel sekarang ya manjakin lane aja dulu. Mau gak mau nih sebenarnya karena lagi benar-benar kondisi under ya buat EVOS Glory. Dan itu tetap ada risiko menurut gue, Om. Disamperin T-Boy aja cabut ya. Yep. Sendiri loh. Purple bakal jadi perfect untuk Fnatic Onyx. Ya, dan makanya purple buff-nya juga bisa diambil langsung. Ada Albert kesana. Lagi bahkan di freeze nih. Yep. Ini dia. Mereka masih ingin lebih. Coba lihat ada pergerakan dilakukan dan purple buff. Dilumat semuanya. 5.000 gold loh. Di menit ke-7 hampir ke-8. Yep, oke, okay, dan pada yang lain Anavel.
Waduh. Menurut gue sampai sekarang dia hanya bisa mundur sih. Iya. Yep. Mau gak mau ya. Apalagi untuk power clear-nya juga, kalau aku ngelihatnya ini kalau lagi karena si Max tuh sulit untuk nge-clear. Ada anti match juga itu. Wah, Dreams-nya di Sans. Terlihat Sans-nya berhasil melemparkan pergerakan yang dimiliki oleh Dream walaupun dirinya masih sempat untuk mengeluarkan implosion akan kalah. Balikin bisa. Menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Ada satu poin kill lagi sepertinya udah. Wah, Flavi dicokotin sama Albert, udah sakit banget sih Albert. Sempat untuk bisa memberikan damage-nya namun rest di tempat yang dilempar enggak sih Albert ke depan. Nah, itu maksud kita. Takar, dapat lagi itu. Anapel dor. Dor lagi begitu menyakitkan dan Albert triple kill. Bawa tarat tadi Klaukun bisa membuat Albert mengurungkan niatnya tapi triple kill. Albert masih belum stop dari snowballnya. Iya, ini masih mengejar ya pemain-pemain hal sini. Most Glory juga tadi. Dan efek snowball yang terjadi, tapi sayangnya memang tadi sempat putus. Yang tadi kita bilang dilemparnya ke depan pakai jauh hit gitu, ejector ke depan terus Albertnya dapat posisi bisa nyakar. Kalau mereka lagi kalah pun ya biasanya karena mereka sendirinya terlalu overextend. Sengaja ini udah mulai enggak terlalu jauh kayak tadi sih. At least dari EVOS-nya sempat melakukan sedikit perlawanan. Kombinasi antara Fluffy bersama dengan Klaukun dari tadi. Ya, dan bawa ini ke zona netral lagi, Om. Late game udah bisa enggak mereka? Tapi yang pasti sekarang damage dari Natco itu cukup loh. Kelihatan tadi dari darkening-nya itu udah bisa ngasih damage yang nge-meltdown siapapun. Yeah. Tapi ya itu dia, mulai diincar sama Rez tadi. Ya, tapi kalau kita bicara bagaimana cara untuk bisa ngeliat late game, di late game pun Roger tetap menjadi hero yang menyakitkan. Iya, tapi setidaknya menstabilkan dari semua perolehan item dulu. Ya mungkin dia. Yang menjadi pembeda adalah objektif-objektif mungkin yang udah gundul. Udah mulai habis ya, kecabut semuanya. Dan bahkan cewek dengan satu Hunter Strike. Di full damage item juga, ini untuk Ruby cewek. Masih dibuka. West, waduh. Dan sekarang ada implosion tadi. Langsung masuk tapi kepancing guys, ulti angelanya guys. Mereka mencoba untuk bisa mengalihkan keadaan, namun sekarang Sunshine pun masih berhasil bertahan lagi. Dan tarik urus ini, kiting sini. Kitingin dulu bisa dibalikin. Tumpah, Oniki bisa ngebalikin. Oh, Sunshine. Karat oleh. Kiboy pun masih berhasil selamat dan juga dengan ejector dia pergi lagi ke tempat yang lain. Nice to rest ya. Karena dua player ada Klaukun di bagian belakang, namun sekian hammer tadi. Mencoba untuk bisa mempergi. Gak ada Sunshine ya, kurang damage nih. Tapi banyak resource kebuang jadinya dari Evo sih. Yang begitu baik Evo. Walaupun Dreams-nya belum buang ulti ya. Oh iya, polling, thank you diingetin. Lopnya gak jadi free. Bahkan sekarang mereka masih siap untuk kontes. Ya, mereka punya Natco sekarang ya. Dan targeting juga nih, jangan sampai yang dilempar kembali Fluffy ya. Karena itu cukup tebel tadi buat Fluffy-nya. Dan dia akan selalu diisi juga dengan Angela. Jadi cukup sulit. RRQ besok match pertama guys. Match pertama besok RRQ. Yang paling dekat yang diinginkan ya. Udah antara Anavel atau mungkin dekat. Insya Allah kita restream ya. Setelah 5 minggu MPL berjalan, aku baru kali ini restream RRQ cok besok cok. Ada aja bentrok kerjaan mulu. Mereka hanya punya satu purify dari Sans dan itu masih cooldown. Insya Allah kita restream. Jam setengah 3 besok. Eh digas nih, bah kok gak bisa sih. Anavela soalnya lagi di biru dan di zoning Kiboy. Nah ini nih kepisah nih dua team fight nih. Satu depan, satu belakang. Kiboynya nahan flicker ke belakang. Dia soalnya punya flicker makanya berani nahan di depan gitu guys. Oke, dibalikin sama Sans di Plosion. Mahal sih tapi dapat Sans itu. Winning condition soalnya dia. Hero late, aduh. Bebas dong Albert. Gak ada tuh kuning-kuningnya tuh dilihat tuh. Langsung berkilap pula triple kill didapatkan lagi. Menyisakan ada momen ada Lord lagi belasan detik sampai base turret ini mah jebol Angela bisa apa cok. 10 detik lagi untuk Fluffy spawn. Oh enggak meledak. Dari blast turret dan Evos mampukah mereka. Meledak belum. Oh ini meledak. Defense lagi nih harusnya. Dreams hidup Fluffy hidup soalnya. Tengahnya inner turret dulu yang diambil sama Monik. Back and forth yang dilakukan juga dan bahkan Albert sanggup untuk bertahan menjadi finisher. Meskipun dia juga Polis kerja di mana? Aku kerja di rumah, Dimas. Di mana lagi ya? Tadi di open dengan dilemparkannya Albert. Ejector-nya bagus. Kan kadang-kadang ada nge-cash gitu loh. Most Glory mereka mau ngebales tapi damage belum. Atau ada menghadiri acara gitu kan. Bahkan dari game pack-nya ini Angela Klaukun memiliki win rate tertinggi di mid lane. Jadi ya bentrok. 100% win rate. Gelo, Albert angka cantik banget tuh KDA, lihat enggak guys? 11-1-11 guys, bukan 3-15-6. Itu baru cantik 11-1-11, 3-15-6 apaan tuh? Tapi nggak turun sama sekali tempo ini lihat. Dengan Lord yang sudah di clear tadi, ya ini yang harus dilakukan kan? Di saat lu owning, ya udah tabrak terus ya. 3-1. Betul, tapi jangan kasih nafasnya, jangan overextend juga. Jangan overextend juga. Sans sudah ngambil implosion. Ini bakal 3-1-5-6. Nemenin siapapun
damage-nya atau bisa jadi opener juga bahkan. Mm-hmm. Lihat Kiboy. Main baik itu. Dia buka ejector aja tuh udah ngeri tau. Yep. Udah langsung cari posisi semua itu tadi. Ya mau gak mau dilempar pak, selesai itu. Oke. Okay. Di tempo pelan ya. Agak sedikit pelan, mungkin 50 second. Kalau mau timpat sebenarnya sekarang sih. Atau sampai dengan batasannya ya detik 40 lah. Buat Lord. Iya, dari head to head kedua gold laner. Terlihat KDA yang lumayan jauh. Pressure, GPM gak priest nungguin Lord berikutnya. Ya, dapat Lord end game harusnya. Dibandingkan dengan... Makan Nunox dulu sih. Mereka gak punya high ground defensive guys. Dapat Lord berikutnya habis itu ambil 3 lane. Apalagi sekarang ini membawa... Kayak gini, freeze dulu. Wih, kepancing sama Sans. Galak buat si Natko. Masalahnya bedanya 6.000 gold. Anavel level 14 kalah selevel sama Albert. Kalau mau kontes kalah retri damage ini. Gue nggak tahu, Ivos emang mau kontes. Nah, lagi diurusin tuh lane-nya guys. Kapan waktu yang tepat buat ngurusin lane kok sebelum Lord spawn? 15 detik sebelum Lord spawn guys. Tuh. Kalian dari detikan Lord, 15 detik sebelum Lord spawn kalian bisa urusin lane jauhnya. Habis itu jalan ke Lord gitu. Tapi tetap bagi tugas siapa yang megang rumput kayak sekarang nih. Keluar Kiboy keangkat. Angela bisa defense karena nanti dia bisa masuk pakai hard guard. Kalau juga Yuda dari Natko sudah cukup dan Flavi dia bisa buying time dengan Angela kombinasi yang sempurna banget. Kalau mau ngebet tarik ulur. Nah Lord Dance sekarang tuh gak bisa ditarik lama-lama guys. Oke Kiboy. Konsilnya coba lihat ada pergerakan dengan tadi ada satu dark wave yang udah langsung dikeluarkan. Eh ke cancel. Dreamnya ke cancel coy ultinya. Aduh Bang Dream. Woi kenapa? Menjadi milik sempet-sempetnya Bang Anaper. Ini Klaukun nih udah dicakar-cakar. Ini Angela versus Roger ini judulnya. Triple kill lagi 3 kali 4 kali apa 3 kali triple kill nih Albert di game ini. Wis Anaper. Winter Trunkeon Winter in Crown guys. Defense kali ini. Oke, 1 melawan 5. Tidak ada keadilan. Wey, press. Wah, udah. Selesailah sudah. 2-0 untuk Fnatic Onyx. Masih menjadi yang sabar ya, fans ya. Fnatic Onyx. Jangan lupa terus makan malam ini ya, Evos fans. Kalau sedih, cari warung kopi terdekat, ajakin teman-teman nongkrong. Kalau bisa teman-teman jangan yang main Mobile Legends apalagi nonton MPL. Kelar lu diceng-cengin sama teman-teman lu, Bang, sumpah. Yang sabar ya. Wow.